kan vocalizing dulu ya. Vocalizing ya, vocalizing. Vocalizing. Ma 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 ma. Muzdalifah. Ma ma ma. Eh masuknya di mana tadi? Coba dengar dong, giringnya mana? Hiring dong. Asik, paham biasa. Coba. Paham. Coba ulang lagi dong. Oke, lanjut nyanyi lagu Cintai Aku lagi ya. Langsung refnya aja ya. Cintai aku lagi seperti waktu itu. Grogi. Tak bisa Ku hindari. Kak, ini boleh dipukul gak sih? Seru banget. Hati selalu merindu. Sayangi aku lagi. Tahu kesandir ini. Kayak digertak Bu Meka. Tanpa hadirmu. Lagi biar di kafe gitu. Tanpa cinta. Jakarta, I love you all. Jakarta, I love you all. Yeah. Muzdalifah Basri. Muzdalifah. Tapi awalnya. Fun fact-nya adalah teman-teman, lagu ini adalah yang membuat lagu Kakak tuh booming banget ya kayak. Alhamdulillah. Aku tahu lagi. Tapi katanya Kak Sania sempet enggak suka sama lagu ini. Bang ya. Jadi aku langsung suka tadi. Iya ya gini. Jadi ceritanya gini. Waktu itu karena kan mungkin masih terlalu idealis ya. Iya sih. Kalau nyanyiin lagu apa kayak ballad, slow gini tuh terlalu kayak melo enggak aku gitu rasanya. Tapi karena musik director aku, terus produser aku mensupport aku. Dia bilang, "Lo harus bisa. Lo akan bisa." Ternyata ya alhamdulillah booming. Alhamdulillah semua orang seneng gitu lagu ini dan pesannya tuh nyampe. Betul. Gitu. Betul. Nih, ih Masya Allah gede ada banget. Apa sih? Ini ada ruang makan ini ya kayak, bisa makan di sini ya? Ini bukan ruang makan, ini meja makan sayang. Oh iya, meja makan. Aku bagi tiga nih, Sel. Yang di rumah. Iya. Di rumahmu ada begini, Musta? Tidak ada, paling ada kecap terbalik. Kecap terbalik? Iya, sama sambal. Sudah habis ya? Sudah mau habis. Emang di sini ada berapa orang kak biasanya selain kakak Sani ya? Cuma bertiga aja di sini. Cuma tiga aja? Kursinya ada berapa? Kenapa bisa ada enam kak? Ya, siapa aja yang mau duduk silahkan. Kamu juga nanti kalau mau makan di sini boleh. Oh boleh, dari Citarap makan siang di sini. Gak gitu. Selamat datang. Kayak ada wardrobe Trans 7 di sini. Bukan. Ini wardrobe-nya Kak Sania. Astaga. Ini gede banget. Udah mah gede full lagi ini. Iya. Terlalu sesek bahkan. Terlalu sesek. Rumah saya segini, Kak. Udah sama keluarganya. Udah sama suaminya, anaknya. Guci. Ini kok masih ada itunya, Kak? Apa namanya? Beginiannya nih, harganya. Ini beli kapan, Kak? Gak tahu lupa, belum pakai pokoknya. Belum dipakai. Ada orang beli tapi belum dipakai. Guci belum dipakai. Aduh, Kak, maaf ya, kurang sopan. Lu dari awal masuk juga udah kurang sopan. Ya gitu, Sel. Iya, masa. Ih, Sel belum pernah dipakai, Sel. Iya. Masih ada gini-giniannya, masih ada itu tisunya. Kak, kenapa belum dipakai? Suka lupa, aku beli apa ya gitu yang belum dipakai. Jadi udah yang di depan mata aja dipakai aja itu. Oh, ya aja. Beda sama kita ya? Oh, beda. Kalau kita lebih suka lupa bayar, Kak. Itu juga nih, ini juga nih, putih. Dio. Wah, gede banget. Dio. Muzdalifah, lu biasanya kalau beli sepatu berapa paling mahal? Paling mahal udah 1 juta, 2 juta. Itu paling mahal udah gue pamer tuh RT. Buset. Gak nyesel beli segitu. Gak nyesel.
Gak nyesel ya? Yang nyesel tuh ini, pasti puluhan juta ya kak ya? Gue cicil Sumpah lagi nilai sepatu. Ini dilihat dulu dong sepatu. Ini dia tadi apaan isinya, Sel? Waduh udah mulai geratak deh, Sel. Ini dia. Kak. Kak ini. Berat deh. Ini kerdus dibuka isinya kue ulang tahun apa gimana? Gede amat. Hei. Wah ampun. Oh. Ini lu pakai ini nih. Sampai paha lu. Takut apa? Ini kan gak dipakai. Terus? Ini jarang dipakai. Oh. Gue tahu maksud lu gimana. Bisa kali kak. Bisa kali apa? Disumbangin ini. Disumbangin kemana nih? Biaya sekolah dapa ini. Dijual. Dijual. Kalau misalkan kasihan yang ngasih ya lu pakai. Tiba-tiba jadi biaya sekolah dapa. Ini saya yakin Sel ini kalau semua dijual ini bisa buat biaya dapam pernikahan nanti. Sampai nikah. Sampai nikah. Sampai nikah. Ya kalau penyanyi itu memang kalau misalnya show itu enggak bisa satu baju yang itu-itu aja apalagi TV. Rasanya kalau begitu pakai baju wardrobe. Nah, kayaknya sekarang aku harus pinter deh wardrobe aja deh. Iya. Kamu mungkin baru pakai baju itu tapi itu baju dipakai buat 2000 orang. Ya. Saya udah pernah ini dia waktu. Beda kan? Iya. Apa sih? Masa dia bisa santai-santai? Aku cuma ngerasain dong gini-gini duduk-duduk di sini. Iya. Ya ampun. Seru banget. Baru kali ini gue lihat nih ada masa di dalam kamar mandi ada kursi. Nih kursinya cantik banget. Iya. Nih, kak, kursi begini di rumah Pak Parto ditaruh di ruangan awal kak. Oh, gitu. Iya. Biar nggak kejatuhan cicak kata dia. Kakak ditaruh di. Jadi kalau udah capek mandi boleh duduk di sini dong kakak. Apa ya, capeknya mandi kak? Iya kan di situ lama. Lu mandi kardio apa gimana? Padahal itu enak ditaruh di ruang depan kan bisa foto-foto, foto jenik kalau di sini. Genik. Iya foto jenik. Kamu sudah lantai kamar mandi lo kayu bukan? Ini kak, saya lantai. Lantai? Lantai yang kalau misalnya kita diinjak itu ada air untuk keluar. Iya. Rembes, rembes. Udah rembes kak. Rembes. Ada apa lagi sih? Ini tempat tidur apa pavilion nih kan yang ada atapnya? Ini jadi biar kalau rembes ya kak. Iya. Biar nggak kehujanan kalau lagi di kamar. Rembes kemana juga? Ini mah rumah dalam rumah. Rumah. Iya tuh. Bener. Ada rumah dalam rumah gede. Iya. Aku kalau ini dibawa ke rumahku aja aku udah pewe banget kayak ini. Iya. Enggak pertanyaannya muat nggak? Masuk pintunya sebelah mana? Dijebol dulu jendela dua. Buat masuk jebol jendela. Buat sofa doang jebol. Buat masukin sofa jebol jendela. Yang mending beli sofa yang muat.